Mbak Titi komen di status menang untuk menjauh dia di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita di lemang, di belakang kami berdua ada lemang yang sudah dipanjin, dibakar dari tadi subuh setelah sahur. Lemang ini sendiri merupakan makanan khas, penganan khas masyarakat Lampung Barat. Tapi hampir sama dengan beberapa daerah, di daerah Melayu mulai dari Padang, kemudian di sebagian Kalimantan juga ada. Lemang ini pada dasarnya ada dua macam. Jadi ada lemang sulo yang di dalam bambu itu dimasukkan daun pisang. Kemudian ada lemang bamban yang langsung bambu. Lemang ini sendiri merupakan kue khas masyarakat Lampung Barat, khususnya pada menjelang Lebaran seperti hari ini, puasa terakhir, karena besok adalah hari Idul Fitri, hari Id. Kemudian Idul Adha juga kita buat lemang. Kemudian pada pesta pernikahan atau nayu, dan pada daerah-daerah tertentu apabila dimungkinkan pada saat menjelang tahlilan malam ketiga ada orang yang meninggal dunia, itu juga ngelemang biasanya, tapi ini tidak menjadi suatu keharusan. Lemang ini sendiri bahan dasarnya yang pertama ketan, beras ketan. Kemudian diberi santan, dicampur dengan garam, kemudian kemiri. Kemudian prosesnya dari malam satu malam sebelum dibakar seperti hari ini sudah mulai berproses. Kemudian khusus di Pecelan Duai sendiri ada lemang yang modifikasi. Selain lemang bamban dan lemang sulo itu, ada lemang cuwut dan ada lemang bungking juga. Kalau cuwut ini seperti apam ya, atau adonan cucur, kue cucur itu terbuat dari tepung gandum dan sagu, kemudian dicampur dengan gula merah, ada beberapa tambahan yang lainnya, itu untuk cuwut. Kemudian kalau bungking seperti kita buat selimpok bungking itu ada ketan dicampur dengan pisang, gula juga, kemudian kelapa yang sudah diparut, sama seperti lemang yang lain. Nah, ini modifikasi, tetapi tidak semua daerah di Lampung Barat. Nah, tahun ini sepertinya jarang ngelemang karena memang ada beberapa hal penyebabnya, seperti terutama dari ketan ya, beras ketan, karena tahun kemarin kemarau, kemungkinan masyarakat kesulitan bahan baku. Kemudian kelapa juga begitu, karena kelapa kita berasal dari pesisir barat. Nah, kalau bambunya ini diambil di alam sekitar biasanya di pinggir-pinggiran sawah atau kebun masyarakat yang memang milik pribadi. Begitu juga dengan ketan ini hasil dari cocok tanam padi masyarakat setempat. Jadi ini tentang lemang. Kemudian saya juga secara pribadi dan masyarakat Lampung Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua sehat
Dan jangan lupa 1 Sawal sampai dengan 6 Sawal di daerah Bali Bukit, Batu Berak dan Belalau ada pesta Sakura, ditambah dengan di Kebun Tebu dan Gedung Surian juga ada. Mari kita jaga keamanan, kedamaian di bumi Begua Jejama, apalagi kita menjelang pilkada. Insya Allah Idul Fitri ini akan mensucikan hati kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi api gue pak ajo ngelemang. Ngelemang ajo. Ajo kam liwa aja meliom kima ngelemang. Iya ya. Ngelemang no biasa ni pas kapan kaya? Saya umum ni gua kali buka. Buka haji. Buka balak. Ya. Rika nayuh. Nayuh ya. Nayuh. Resepsi nikahan atau bersemak lagi juga ya. Nah ya kak niga ni, ya. Kak niga kak nujuh se dacok, ya. Se mah dacok mah, mah mesti, mah mesti, mah harus, mah harus. Nah jo lemang api no? Kisinjing lemang sulo. Sulo. Oh, sulo. Se dadap ni dua se lemang pacung ane. Bamban ya. Oh, bamban. Tapi beda ni lemang sulo sama bamban. Se lemang sulo ni mesilan keras. Ya. Saka mari te saka mari api kemawe ngedok jejok mambangi kemawe. Kan kinjing ku seminggu lagi bangi. Lagi bangi. Ya. Oh, oh. Lagi lemah. Lemah. Beda ganye cas lagi. Beda ni ke api gila ni sulok ni api gila ni bulung ya. Bulung. Wat bulung daun. Kemudian api ini bambu ini balak ya. Bambu ini sang sumang doku bambu ini. Oh sumang ya. Oh, oh. Sumang jenis nih. Sumang jenis. Nah, ke ngelemang je tiga jam pak kekiraan nih biasa nih. Jak pertama persiapan nih. Jak nguruk ngurik kapui ini makin kurang jak telur jam. Paling geluk. Ya. Paling geluk. Ya. Paling geluk telur jam. Ya. Singgok. Kemudian ngukuk ke lemang ni bingi ya? Di bingi. Bingi. Santan ni. Mm-hmm. Kemudian api ni kayu ni harus kayu balak atau kayu kerni api apa pak? Nah ya, kisalau ni kayu balak. Mm-hmm. Kayu duni ni meragas. Ya. Nyin bara ni balak lamun ya? Mm-hmm. Panas. Panas. Pada gencas ke dah? Dang lagi posa. Selain lemang api nanti no, bamban, lemang sulok, tumbai uat juga lemang cekukut juga ya. Cekukut no, tumbai uat. Kira lagi zaman ni bak tumbai. Kini awak pandainya ngaduk ni. Ngaduk ni uat khusus ni zaman ya. Cerurut ni berarti dimasak pai. Mak pandainya. Oh mak pandai ya. Oh, ini nebalak pandai lemang cerurut. Kira pernah tumbai pernah nengok nyanyi. Pernah nengok ke ngani? Ngani. Kira nyanyi ini mau. Akung ya, Mak Pantai ya. Arah kembahang saya lagi buat. Cerita. Iya. Si kembahang. Iya. Lagi buat, lagi buat. Lagi buat. Nangan lagi buat. Nyawan, mawan, men. Iya. Terima kasih ya, Pak. Oh.